Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke teman-teman, buka 1 tahun, 2 tahun, kok 1 hari dapat 5 kepala, 10 kepala, apakah masih bertahan atau lanjut? Yang buka di teras, yang buka di depan rumah, buka di ruang tamu, yang merintis, pemula semuanya, baru buka 6 bulan, dapat 10 kepala, 5 kepala, bertahanlah dulu di situ, teman-teman. Tapi kalau setelah misalnya kok kurang laris, atau kamu sudah bertahan 3 tahun atau dengan 2 tahun lebih, ternyata masih stuck dengan segitu-segitu aja, ya kamu pindah tempat. Tempat itu membawa rezeki, bro. Contohnya saya pernah buka 3 cabang. Yang di Gledekan sekarang sepi ya, saya tinggal Gulung Tikar, nggak apa-apa. Yang di Purwosari juga sepi karena banyak saingan. Ya saya tinggal nggak apa-apa. Buang. Terus sekarang saya hanya fokus satu di sini. Fokus satu dulu. Fokus satu. Tapi dengan fokus satu, kuncinya ada 5. Yang pertama, jangan selalu buka dan tutup, buka tutup. Selalu buka. Jangan libur. Selalu mementingkan pangkas rambut daripada kepentingan lain. Perpanjang buka tempat kamu. Kalau yang lain, tempat yang lain kamu tahu bukanya jam berapa. Misal, tempat cukur saingan kamu buka dengan jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Seperti saya ini, jam 7 pagi, jam 10 malam, 15 jam untuk buka potong rambut. Kamu harus buka jam 6 pagi, tutup jam 11 malam. Gitu ya bro, syaratnya. Terus yang ketiga, kalau misalnya saingan kamu itu setiap jam 12 istirahat, lalu jam 3 buka, kalau bisa kamu jangan sampai istirahat, jangan ada kesempatan istirahat untuk kamu. Itu bro, pendatang baru. Jadi cari kelemahan tukang cukur yang lain. Sebisa mungkin. Kalau bisa, jangan sampai ada tutup. Di hari Minggu, di hari libur, di tanggal merah, di tanggal kemerdekaan, di tanggal nasional, di tanggal merah apapun, selalu buka. Karena kamu bukan PNS bro. Kamu bukan pegawai negeri bro. Bukan pegawai negeri. Kamu tidak dapat pensiunan bro. Kamu harus menjadi sukses seorang tukang cukur. Kalau bisa, 15 jam kamu di pangkas rambut. Kalau bisa ya, 24 jam. Jadi yang 9 jam itu untuk tidur. Jadi kamu bangun tidur, buka cukur, pulang-pulang kamu tidur. Anak istri, sudahlah. Tinggalkan dulu. Tapi bukan artinya tinggalkan untuk pergi mencari cewek lain, bukan. Anak istri waktu persempit dulu dengan waktu dengan anak istri. Gak apa-apa. Kita harus mau berkorban, harus gigih, harus ulet, harus mau bertekad untuk menjadi seorang yang sukses, benar-benar sukses. Bagaimana cara pangkas rambut ini bisa saya bisa rame? Nah, kamu pengen rame, tapi kamu buka baru 5 bulan, terus kamu pengen rame. Apakah itu namanya sulapan itu, bro? Gak mungkin bisa rame. 1 tahun, 2 tahun baru rame. Saya aja loh, kadang ada sepi, ada rame. Ini mulai rame lagi, bro. Makanya saya upload-upload, udah ada rame. Kalau kemarin, tahu sendiri kan, tidak seperti dulu antrinya. Sepi. Ini saya dengan harga 10.000, 13.000, 15.000 di sini, bro. Tarif saya berbeda-beda, bro. Kalau kelihatan orang kaya, gitu, tak tarif 15.000. Tapi kalau kelihatan orangnya biasa, petani 10.000 dan nggak ribet juga 10.000. Kalau misalnya agak ruwet, minta detail fit, ya saya tarif dengan 20.000 pernah, 25.000 juga pernah. Tapi yang lain, pesaing-pesaing saya di sini dengan harga 8.000 bro, 6.000 bro, 5.000 bro, saya nggak apa-apa. Apakah kamu dengan harga 6.000 mampu selalu buka setiap hari tanpa libur? Saya mau Jumat, mau Minggu, tetap buka. Gak pernah libur. Bro, selalu buka. Saya siang hampir tidak pernah tidur. Hampir tidak pernah tidur. Saya tidak bilang tidak tidurnya. Hampir tidak pernah tidur siang. Saya selalu di sini, menjaga orang. Selalu biar customer itu datang, sawaya-waya tetap saya ada. Walaupun ada buan. Kalau di kampung ya, bro, ada buang, kajatan, bancaan, durenan itu saya tinggal semua. Enggak peduli saya. Saya ingin menjadi seorang sukses. Seorang tukang cukur yang sukses. Biar tidak dipandang dengan sebelah mata.
begitu, bro. Lah kamu sambat, gimana caranya rame? Lah tapi kamu tutup, 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 tutup. Ibarat begini, bro. Kalau kamu pengen makan bakso, bakso yang di sini itu murah dengan harga 5.000, enak banget, dapatnya juga banyak. Terus yang di sini harga 15.000, di sini 5.000, di sini 15.000. Tapi ini nggak enak. Kamu tiba-tiba datang ke sini, seret mau beli, tutup. Ah besok lagi ya. Padahal yang ini buka yang 15.000. Kamu nggak mau yang 15.000 karena mahal. Kamu datang lagi, tutup yang 5.000. Kamu akhirnya kembali lagi, nunggu ini yang buka. Besoknya lagi kamu datang lagi, ternyata tutup lagi. Tapi yang 15.000 masih buka. Apakah kamu akan menunggu selamanya yang 5.000 ini? Karena dia nggak bisa konsisten. Kalau kamu sudah pengen makan bakso, pastinya kamu masuk yang ke 15.000 ini. Ah, nggak apa-apa, beli yang 15.000, orang yang 5.000 nggak pernah buka. Sama halnya seperti tukang cukur, bro. Saya dengan harga paling mahal, 13.000, 15.000, 10.000, anak kecil di sini paling mahal loh, bro. 15.000, 13.000 paling mahal loh tarif saya. Yang lain 5.000, 6.000, 8.000. Kenapa kok saya tetap rame? Karena saya konsisten selalu buka-buka jam 7 sampai jam 10 malam. Jarang tutup, bro. Dulu saya waktu merintis, 3 tahun yang lalu, saya masih bujang, belum nikah. Itu pernah saya buat slogan tulisan tak print di kaca besar segini. Buka setiap hari kecuali hari kiamat. Sangkingnya bisa saya selalu konsisten selalu buka. Ramai. Nah ini sekarang yang 6.000, 8.000 kadang buka, kadang tutup. Kadang siangnya tutup, malam buka lagi. Malam tutup, siang buka. Siang tutup, malam tutup, sore buka. Lah customer apa enggak bingung, bro? Orang cukur mau udah mau cukur misalnya, mau kembali kerja, merantau, kalau enggak cukur sekarang kan enggak bisa. Harus selalu buka, bro. Begitu. Banyak yang saya lihat ini. Iya, kamu enggak apa-apa dengan harga 6.000. Mau bertahan berapa tahun? Mau kuat berapa tahun? Oke, nggak takut saya. Saya harga 13.000. Berani saya, pede saya, santai saya. Masih ramai kok. Alhamdulillah. Karena apa? Saya tidak hanya menjual skill saya, tapi saya menjual waktu saya. Saya korban waktu. Jadi 90% waktu saya untuk di tempat pangkas dan 10% itu bersama anak dan istri. Bro, pengorbanan, bro. Waktu adalah uang. Lah itu makanya saya jual dengan harga mahal, syukur saya. Walaupun syukur saya amburadul, paling hasilnya juga sama. Ya mereka, saya tahu mereka pelanggan pelanggan si A. Si A yang begitu apa? Fanatik, nggak mau kalau nggak potong di situ. Akhirnya ke tempat saya. Dan itu saya gepuk dengan harga 15.000. Karena saya hafal, orang ini nggak pernah masuk lagi ke tempat cukur saya. Pasti ke cari yang murah. 15.000. Langsung saja. Tak 15.000 juga kapok. Nggak 15.000. Tak bikin sama 6.000 dengan seperti tukang cukur sebelah. Ya tetap kapok. Mending 15.000 dapat satu kali enggak apa-apa. Tapi akhirnya mereka balik lagi besok. Ya alhamdulillah toh. Oke, lu. Terima kasih sebelumnya dan matur suwun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.